موج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Beliau diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pesan di sini. Yang pertama adalah agar berhati-hati dengan iblis, jangan sampai tertipu, kemudian terpedaya oleh tipuan iblis, dan kemudian dikeluarkan dari surga, melanggar sebuah larangan. Yang kedua, tidak boleh mendekati sebuah pohon di dalam surga. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إنما همتنا في الدنيا ندعو لله. Saya Eria dari Chiang Sana. Alhamdulillah ya bisa bergabung di sini. Kebetulan lagi scroll IG, tiba-tiba Hasmi lewat. Jadi langsung daftar antusias aja sama temanya dan sama ustadznya, dan kebetulan lihat-lihat juga program Hasmi, Masya Allah luar biasa bagus banget. Mudah-mudahan kedepannya bisa ikutan kajian Hasmi terus, terutama di wilayah Chiang Sana mungkin bisa Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Perkenalkan, saya nama Ahmad Yani, usia 59, domisili di Komplek AL Chiang Sana, Gunung Putri, Bogor. Saya berterima kasih dengan Pak Ustadz yang sudah memberikan ceramahnya, yang walaupun materinya agak sama ya Pak. Memang sama. Jadi sekali lagi juga kepada panitia, tentunya kita ini menjadi, kalau yang bilang tua-tua Pak ya, yang mungkin udah umur ya, mendekati hari haknya ya Pak ya. Dengan adanya siraman rohani dari Hasmi, tentunya kita menjadi lebih tawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita tidak tahu kapan kita dipanggilnya, entah hari ini entah besok. Pesan-pesan saya itu yang menjadi dasar bahwa kita pertemuan ini dilanjutkan dengan di kemudian hari. Ya, mungkin dari komunikasi Hasmi LC selalu memberikan yang terbaik kepada umatnya. Ya. Terima kasih sekali lagi, itu aja. Ya, untuk donatur ya. Ya, donatur ya, itu masing-masing pribadi ya, nantinya ya kita tingkatkan untuk ke depannya lebih baik lagi. Gitu ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudianto. Alhamdulillah bisa mengikuti ini pertama dan perdana mengikuti kajian di Hasmi, dan alhamdulillah ternyata di sini ya Masya Allah bisa, ini utama dapat ilmunya karena di kajian-kajiannya. Cuman yang saya suka dari si Hasmi ini adalah sisi lain selain utamanya adalah di dakwahnya, tapi di program-program eksternalnya, yaitu di sosialnya segala macam, itu yang saya suka. Mudah-mudahan kedepannya
bisa menyebar luas lebih kepada khalayak umum di masyarakat kita, khususnya karena ini adalah misi kita untuk dakwah dan tugas kita juga bersama-sama untuk dakwah. Dan ini yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan asupan-asupan gizi untuk rohani kita yang emang kita perlukan. Itu yang saya rasakan dan kita perlu banggakan bisa mengikuti kajian acara hari ini. Kemudian untuk mungkin pesan-pesan untuk Hasmi, mungkin bisa lebih lagi untuk menyeluruh lebih geser lagi lah sponsornya buat ke ini. Paling utama adalah ucapan terima kasih atas diselenggaranya acara ini, sehingga kita bisa dapatkan asupan gizi secara rohani, ada ilmu yang kita bisa dapatkan di pagi hari ini. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat Asmi. Siapa kita? Sahabat Asmi. Sahabat Asmi. Cinta Islam sampai mati. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siapa kita? Sahabat Asmi. Siapa kita? Sahabat Asmi. Sahabat Asmi. Cinta Islam sampai mati. Takbir. Hasmi TV, Media Kebangkitan Islam.